Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Akang Eteh dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan on the way ke salah satu gudang lelang, tepatnya di daerah Tipar Cakung ya, Jakarta Utara. Nah, kebetulan hari ini kita akan narik beberapa unit motor ya, yang alhamdulillah kemarin kita ikut ngebid di lelang JBA tersebut, dapat beberapa unit motor. Nah, nanti kondisinya seperti apa sih gitu ya untuk di lelangan resmi ini gitu ya. Karena kenapa saya buat video ini, sekali lagi saya ingatkan teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, suku apapun kalian, agama kalian apapun, ingat jangan pernah kegoda yang mengatasnamakan lelang di Facebook. Kenapa? Saya udah pernah buat beberapa bulan yang lalu ya. Bahkan mantan kru saya dulu itu ada yang pernah tertipu, dia kirim uang untuk bayar Toyota Yaris sebesar 12 juta katanya dari Facebook gitu ya, mengatasnamakan lelang Adira biasanya, dan seterusnya, akhirnya duit yang nggak ada, mobilnya pun juga nggak ada. Nah, nanti saya akan coba liput terus ya, bagaimana sih ketika kita mengikuti lelang resmi ya, seperti apa cara pembayarannya, dan itu sangat memusingkan biasanya gitu ya, karena memang lelang tersebut kalau yang resmi itu di bawah naungan Kementerian Keuangan. Karena ketika kita dapat unit yang kita bidik nih, misalkan contoh Scoopy harganya misalkan 7 juta, terus ngebidnya 100 ribu rupiah kelipatannya, terus kita dapat, nah di situ ada uang deposit, terus juga ada pajak biasanya gitu kan, 1,1% ya dari angka jadi. Jadi nggak bayar 7 juta teman-teman, karena di situ ada sekali lagi deposit dan juga pajak yang 1,1% dari harga terakhir penawaran. Karena tidak ada satupun lembaga lelang yang melakukan ataupun promosi di Facebook, Facebook diposting gitu ya, Honda Beat misalkan. Nanti saya spill lah, nanti harga sekian, tahun sekian, BPKB, pajak hidup. Nonsen itu teman-teman. Artinya apa? Teman-teman jangan pernah kegoda dengan harga yang menggiurkan, apalagi kalian yang baru jualan motor gitu ya. Karena bagaimanapun secara logika nggak ada tahun 2023 harga motornya cuma 6.700.000 kalau berbicara Honda Beat. Itu nonsen teman-teman ya, karena di lembaga lelang pun juga itu sparenya itu kurang lebih di angka 10 jutaan, bahkan yang 2023 ya, bahkan ada yang 11 juta. Karena mereka menghitung daripada outstanding. Outstanding ini apa sih? Pokok hutang, teman-teman. Ya, jadi kalian sekali lagi saya menghimbau kepada teman-teman, jangan pernah tergoda yang mengatasnamakan lelang di Facebook. Kalau ada postingan lelang motor, ini hasil tarikan leasing, bla 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 gitu ya. Kalian udah komen semau-maunya aja gitu ya. Artinya tidak ada yang namanya sekali lagi lelangan yang promosi di Facebook. Ingat ya teman-teman, jadi jangan kegoda. Nah mungkin untuk sementara waktu, karena ini kita lagi di jalan, dalam perjalanan ke gudangnya ya, saya hold dulu, nanti di lokasi akan saya direkam ulang ya. Mungkin itu aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita udah nyampe nih di parkiran JPA. Nanti saya akan lakukan perekaman ulang dalam ya, seperti apa nanti cara pembayarannya dan seperti apa cara ngecek unit. Dan ini kita datang ke lelang resmi ya, bukan lelang di Facebook teman-teman ya. Jadi ikutin terus sampai dengan selesai, biar kalian tahu teman-teman seperti apa nanti proses pengambilan barang yang sudah kita dapatkan di lembaga lelang ya.